Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel SKTV Net, tentunya channel kesayangan sahabatku semuanya yang saat ini tetap bersama kami untuk selalu menanti informasi-informasi yang kami sampaikan. Oke, di pagi hari ini kami akan mencoba kembali untuk mengupdate visual cuaca yang kami sampaikan dari Komplek Universitas Amikom Yogyakarta. Pada hari ini, hari Kamis 26 Agustus 2021, pada ketinggian pukul 5 lebihnya 48 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sahabatku, sahabat SKTV-nya dimanapun Anda berada, kita mulai dari arah Barat. Terlihat untuk saat ini, cuaca secara visual nampak berawan ya sahabatku semuanya. Ini berangsur-angsur mendung ya sahabatku. Ini kita melihat untuk sisi sebelah barat hampir merata saat ini di sebelah barat berawan ya, kemungkinan nanti akan mendung, semoga saja hujan, apabila hujan membawa berkah bukan membawa bencana. Oke sahabatku, kita akan menengok di sebelah selatan. Sahabatku, sahabat SKTV ini dimanapun Anda berada, untuk sisi sebelah selatan saat ini terlihat cerah berawan ya sahabatku. Ini dapat kita lihat untuk langit sebelah selatan terlihat cerah berawan. Kemudian kita akan melihat sisi utara. Untuk di sisi utara, bisa melihat saat ini cuaca terlihat berawan ya sahabatku, berawan hingga mendung. Ini dapat kita lihat posisi di sebelah utara. Kemudian kita akan melihat sisi timur. Untuk sisi timur sahabatku, sahabatku semuanya, saat ini langit juga terlihat berawan. Namun untuk sang mentari sudah mulai nampak di ufuk timur ya sahabatku, ini dapat kita lihat. Nah, kurang lebih di sini ya, sudah mulai nampak, namun mendung cukup lumayan ya. Ini untuk di langit sebelah timur, separuh berawan, separuh ini cerah ya. Agak ke sini ini cerah, kemudian kita ke atas ini terlihat berawan, hampir merata di seluruh sisi timur ya sahabatku semuanya. Sahabatku, sahabat SKTV ini dimanapun Anda berada, kami juga akan menyampaikan data perakiraan cuaca untuk wilayah DIY dan sekitarnya yang berlaku selama 24 jam ke depan. Jadi sahabatku yang ingin mengetahui perkembangan tentang cuaca melalui data yang kami sampaikan, silakan melihat di kolom deskripsi yang nanti akan kami sampaikan untuk sahabatku semuanya yang selalu setia bersama kami. Tetap semangat sahabatku, apabila informasi kami bermanfaat untuk sahabatku, silakan bantu share, silakan bagikan ke sahabat dan teman-teman sahabatku semuanya, agar informasi ini bisa disampaikan dan bisa bermanfaat untuk teman yang lain. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan tentang update visual cuaca di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat sahabatku semuanya. Jaga kondisi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.